Sekejap ni dia dah. Okey. 1 kilometer eh. 1 kilometer lagi? Tak, bukan. Kita dah jalan 1 kilometer. Dah nak sampai dah tu. Kita teruskan. Oh, ni checkpoint satu. Mana dia orang mula pada sini. Menuju ke Teluk Dalam. Okey, ni dah menurun. Sini dia punya laluan trekking dia tak berapa popular sini. Jadi kurang orang nak punya banyak pergi je lah snorkeling ni. Ha ni, go to Perhentian Island. So sini. Ini ada satu ni. Dan sana pun ada satu laluan. Kalau tak tahu pergi mana. Ini Perhentian Island. Itu ikut ni lah. Ha ni sini Arwana lah. Tempat JT je. Ada resort sana dekat Teluk Dalam, Arwana. Kita continue ke, oh menaik lagi. Perhentian Island resort. Menaik lagi, tak cukup lah. Oh tak, di sini, tepi ni. Ya, akan menaik sampai atas tu. Ha? Oh, tadi. Ada tadi ni kita boleh pegang paut. Ini agak mencabar sikit. Button ni. Nak ayah ni pegang tangan. Ni pegang tangan. Ada dahan ni boleh pegang. Ada dahan tu boleh paut. Ha ni. Selain daripada pegang tali tu, kalau ada dahan-dahan pun boleh paut. Oh, paut tadi. Sebab sekarang ni kita menurun ni. Kena jaga step. Batu-batu dia tak rata, dia susah sikit. Laluan tak rata, menurun bahaya sikit. Kena jaga langkah.
macam siapa nak trekking kat sini. Kena berdepan kan dengan benda macam ni. Oi, sini banyak batu besar. Okey, alright. Kakak kayu jaga. Dulu masa kita pergi dengan ibu kan, selalu ibu nak langgar kakak kayu. Oh, nampak dah laut tu. Alright. Ini sini. Kat depan tu kan kita ambil gambar. Real life punya gambar. Penamat. Setengah jam juga. Oh, apa laut ni? Okay. Oh. Oh, ni pintu ni. The gate ni. Ni kat Perhentian Island Resort. Okay, sini pun ada sign ni untuk jaga tracking. Ni kat Perhentian Island Resort pun ada pun. Okay. Ni yang perlu jap. Itu dia. Tamat. Saya dah tamatkan revive sekejap. Banyak ni, biawak ni, kat pulau ni.
macam ni. Oh, tu pandai.